Noro Noro TV. Okey, chapter 998 sudah pun sampai dan kali ini aku akan buat review. Chapter ni banyak double spread dan chapter ni juga banyak benda yang order set up dengan baik, dengan cantik punya. Okey, kita mula. Marco guna Flame Phoenix dia untuk accelerate suhu badan pesakit-pesakit Ice Oni itu dan slow down the virus. Dia cover the entire room termasuk Chopper, so Chopper ada masa untuk buat antidote dan Chopper dibantu oleh Dr. Kambing dan juga jururawat tupai dari Zoe. Marco offer untuk bawa bukan saja Zoro tapi Brook dan Robin sekali untuk naik ke atas. Yakuza dekat situ, mereka akan protect Chopper. Apu tiba-tiba bangkit semula tapi dihentikan oleh X-Drake yang bertukar menjadi Allosaurus dan X-Drake juga akan protect Chopper dekat situ. So mungkin Chopper dan X-Drake lawan Queen. Luffy dan Jinbe sampai ke tingkat 4 dan musuh kat situ semuanya kuat-kuat. Jinbe suruh Luffy nak attack dulu sebab Jinbe akan stay kat situ. Dan kat sini, observation Haki Sanji mungkin dikatakan lebih power daripada Luffy. Aku rasa kalau mungkin ikut luah lah kot sebab Sanji ni macam boleh nampak jauh daripada Luffy. Atau mungkin sebab interest. Kat situ semuanya perempuan kan, so Sanji boleh observe dululah. Sasaki versus Franky dan Sasaki transform menjadi Triceratops. Kat sini bolehlah kita tengok defense siapa lagi power, Sasaki ataupun General Franky. Sanji pula berlari-lari dekat tingkat 3 sebab dia tak mahu lawan kat situ. Kat situ semuanya perempuan, Sanji siap cakap lagi kat situ. Heaven, syurga. Black Maria merupakan the user of Akuma no Mi of the Spider. Rosa Miguel Gravogelli, aku hafal dekat 50 minit kat nama ni. Rosa Miguel Gravogelli merupakan sejenis laba-laba dari zaman dinosaur. Balik ke tingkat 4 dan kat situ dipanggil Cat Cafe. Jinbe bertembung dengan Hushu dan juga kru dia yang bertembakkan kucing. Hushu bertukar dan dia merupakan the user of Neko Neko no Mi model Sabertooth Tiger. Hushu panggil Jinbe bekas Shichibukai tapi Jinbe tak mau dipanggil dengan nama tu sebab Jinbe merupakan the helmsman of Straw Hat Pirates. Dia rasa macam lagi proud dengan nama tu sebab future Pirate King kan. Dan Hushu pernah ternampak ataupun berjumpa dengan Jinbe masa Jinbe merupakan Shichibukai dulu. Jinbe kata, "Ha, kalau tunjuk muka ha mungkin aku akan kenal." Tapi Hushu tak mau tunjuk muka dia. Ulti dan Page One dalam bentuk dinosaur mereka pecahkan dinding dan mereka ni masih mencari Usopp dan Nami. Hihi Maru, babun tu dah pun dikalahkan oleh mereka. Yamato dan Momonosuke sembunyi kat dalam store di mana ada dragon statue. Muka Tugu Naga tu seolah-olah ditumbuk oleh something yang panas. Tugu Naga tu dulu terletak dekat pintu masuk Onigashima tapi dimusnahkan oleh kawan Yamato. So Tugu Naga tu pun diletakkanlah di dalam store. Dan kawan Yamato ni main Onigashima dulu sebab nak bunuh Kaido. Kat situ kita nampaklah ada bayang hitam pakai topi, ada api, siapa lagi kalau bukan podcast di Ace. Apa yang aku boleh cakap untuk chapter ni, One Piece teoris semuanya padu sebab banyak benda yang mereka predict, mereka jangka jadi betul dalam chapter ni. Black Maria labah-labah sungguh, Hushu Sabertooth Tiger sungguh dan Marco gunakan flame dia untuk pesakit-pesakit Ice Oni tu. Chapter seterusnya mungkin kita akan dapat flashback kisah Yamato dan Ace. Macam yang aku kata, chapter 999 dan juga 1000 nanti kita akan dapat big revelation. Apa yang akan terjadi? Hampa rasa apa? Hampa komen dekat bawah, okey? Jumpa lagi di video teori dan analisis. Aku akan kaji chapter ni lebih mendalam. Dan juga like video ni dan subscribe channel kami, okey? Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.